satu cara sebuah yang harus mereka selesaikan di pertarungan final FFA Kumpulan 15 tahun. Munculkan kali ini adalah 07 di buku MRF Jawa Timur Bersatu. Perhatikan calon mam 15 detik hitungan mundur. Ejino Am Ruben Kesero. Langkah Ruben justru saat ini muncul bergetar luar biasa. Ada Cikal Awe Cikal Romara Karya Mandiri Bandung Jawa Barat. Sementara di posisi kedua terbaik Udulama Surat 24 M. Rijal ART Group Jatir Rogo Bintang Jawa Timur. Lalu kelompok Marvel Junior MBT Marvel Putra Bang Bekasi Jawa Barat. Perhatikan saudara-saudara, saya di Cikal masih berada di urutan terbaik di bawah tekanan saudara M. Rufin Cisar Rio Popoho Anugerah Mandiri Racing Factory UD Hasil Bumi Kaisar Motor CLD ART CDMX Jawa Timur Bersatu. Ada orang didik dari Bos David Rio Popoho. Perhatikan, yes, yes. Loncat belesan dengan satu pendaratan cukup sempurna saudara-saudara. Bocah muda tampun asal Jawa Timur bersama pasukan Anugerah Mandiri Racing Factory UD Hasil Bumi Kaisar Motor ART CDMX Jawa Timur. Awit Sikal Ramadhan semakin jauh. And Ruben Kaisar di posisi kedua, Rio Bobo di posisi ketiga, Marvel Junior dan muncul sedang nomor satu Reza Edat Berabi Bangkit Racing Boyolali. Sukan Berabi Bangkit saudara-saudara, kembali perhatikan apakah seorang Reza Edat sudah berapi bagi Boyolali mampu yang memperbaiki catatan waktunya. Oi, ada apa dengan Reza? Reza Edok pendaratan yang kurang sempurna sepertinya Reza. Apakah baik-baik saja seorang Reza Edok dan sesesat dan akan kita tunggu apakah seorang bocah asal Bandung Jawa Barat Bojang Parahyangan Bojang Bandung Jawa Barat yang saat ini tergabung bersama pasukan Karunia Mandiri Sport Jawa Barat siapa dia keluarga 16 Hawit Cikal Ramadhan namanya. Perhatikan lapang 0 junior siapa dia kalau bukan Ruben Kaisar. Bisa dari Maestro Gatrek Indonesia from Solo Tito. Belum mampu sepertinya memangkat jarak tentang jauh di belakang seorang Alvin Cikal Ramadhan. Trouble Angel lagi-lagi. Sementara terus satu dapat Angga Gober Ega Baca Traci Amik Jabar 19 Birana Tegar Awi Mitra Amik 1 ke 5 ke Bancar Negara 1 ke 5. Oi, ada satu insiden. Apakah Garasel 1-8 dengan Marvel Junior Bekasi Jawa Barat. Ada mereka Rio Bobolo. Sayang seribu sayang Rio Bobolo harus terjatuh dari R6 saudara-saudara. Dan kalimat di sederhana Angga Gewol Maju Maman Gewol Racing Batang Jawa Tengah. Kita terlihat Rio Bobolo mampu bangkit kembali ke serang Rio MRF Jawa Timur Bersatu. Tegar Awe merasa saat ini di posisi keempat terbaik untuk sementara. Dan terima kasih Mr. Adria Sintil atas perhatiannya. Kemudian setelah ini akan dipersiapkan untuk pertarungan di bayi aja di pertarungan spesial engine 65 cc. Bima Brokoli di ujung tertinggal Bima
Dan saat ini kena Marvel Junior Bekasi Jawa Barat, Marvel Putra Trans Indonesia, Dakar Ali Maka Bebek Sajalan Tekanan Rio Bebeho. Berapakah sisa akhir perjalanan mereka? Sawangan satu putra terakhir. Baik, saudara-saudara, perjalanan final up. Satu postingan terakhir. Apakah baik-baik saja Bojang Bandung Jawa Barat Taufik Jikdal Ramadhan? Apakah sudah sebagai terancam dengan munculnya seorang 86 junior M. Rubin Kaisar. Mampu mengembangkan satu persatu rival, saudara-saudara. Dan kita lihat apakah seorang Hafid Jikal Ramadhan masih baik-baik saja mendominasi pertarungan final FFA Pemula Semarikan 15 tahun. Lagi-lagi sepertinya kontrol engine kurang sempurna. Tiba terjatuh kembali 07 Rio Bubu bersama Amara Budi Hasil Bumi. Akan di JDM Kaisar Motor Jawa Timur. Kurang diperuntukkan kembali seorang Rio Bubu. Sekarang Bojang Bandung Jawa Barat, yang mana tidak lama lagi akan sekarang dikelari finish. Apakah Kermang Vidi Jabar Rami Wakit lagi laga pada satu saksi besok Kekeran Bocah Muda Peliasal Bandung Jawa Barat tergabung saat ini bersama pasukan Karunia Mandiri Sport Bandung Jawa Barat. Apakah Jawa Barat Jawa Barat pertengah final FFA Pemula 15 tahun Hafid Jikal Ramadhan namanya. Selamat Hafid Jikal, halo Tegar, apakah membutuhkan pertolongan medis Tegar? Yuk Mitra Epic Banjarnegara, Tegar sepertinya butuh pertolongan. Mas, bisa dibaringkan dulu Tegar. Helmnya dilepas. Oke, tim medis. Yuk, sekarang dibawa langsung ke tim medis saja, Mas Bro. Halo, penontonnya jangan berlalu-lalang dulu, masih ada beberapa pembalap merampungkan pertarungannya. Medis, pasukan medis. Atau bisa berada di depan garis finish. Tegar Awi, sepertinya membutuhkan pertolongan Tegar Tandu. Mas, Tandunya di bawah sini, di depan garis start, Mas. Nah, setelah ini akan kita berangkatkan untuk pertarungan Special Engine 65. Halo penonton ataupun kru, tidak ada yang berjumpul di depan area Karesta. Ini pertarungan 65 cc, pesertanya paling banyak ya. Ini pesertanya tembus sama dengan 20 pembalap. Penonton untuk bisa bergeser ke belakang. Ini pertarungan berbahaya, Special Engine 65 cc ya. Biar berpostur tubuh mereka sangat mobil, tapi jangan pandang sebelah mata. Suatu kecepatan maksimal tentunya akan tersaji di pertarungan Special Engine 65 cc.